Halo, hai, annyeonghaseyo. Kembali lagi di channel Ismi Lalalate. Sebelum mulai ke tutorialnya, ada baiknya kalian untuk like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. By the way, aku baru sadar aku udah lama banget gak upload video. Dan semoga kalian tetap nungguin video-video tutorial dari aku ya. Amin. Di video kali ini aku ingin memberikan tutorial gimana sih caranya nge-repost lagu di Spotify di ke Instagram. 3, 2, 1, malah ngitung lagi. Oke, ini dia tutorialnya. Pertama, kalian buka Spotify, terus pilih lagu yang ingin kalian repost. Terus nanti kan ada Instagram Stories, tinggal ditunggu deh, nanti langsung masuk ke aplikasi Instagram. Nah, di sini kan udah ada foto album dari lagu yang ingin kalian repost. Pilih aja warna, pinggiran warna dari foto album tersebut. Ini kan aku mau ngikutin warna rambutnya karena warna hitam itu rambutnya, jadi aku gambar warna hitam di pinggir-pinggirnya. Tolongin aku gak fokus. Airin sama Selgi cakep banget anjay. Terus sekarang kita pindah warna. Di bagian tengah itu kan ada warna putih, jadi kita gambar lagi warna putih. Begitu seterusnya. Yang bawah ada, ngikutin aja warna dari pinggiran foto album tersebut. Sekarang aku mau buat satu lagi postingan dari Taylor Swift yang judulnya Daylight. Sama seperti tadi, dibagikan lagunya ke Insta Story. Nah, ini dia. Cover albumnya tuh colorful banget ya. Jadi kayak tadi juga, tinggal kalian pilih warna yang sesuai dengan pinggiran dari cover album lagu tersebut. Misalnya ini kan yang sebelah kiri kuning, ya udah tinggal pilih aja yang warna kuning. Gitu, begitu seterusnya sampai habis. Oh iya, kalau misalnya ada dari kalian yang masih kurang jelas dan mau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget DM lewat Instagram aku @mclara_. Aku online kok tiap hari. Iya gak sih? Iya dong. Jadi kalau kalian ingin nanya tentang edit kayak gini, boleh banget, gratis. Aku bakalan balas DM kalian. Nah, ini dia udah jadi kalian tinggal masukkan aja ke Instastory kalian. Ini dia hasilnya. Pertama dari Taylor Swift, kedua dari Duo Monster, Red Velvet, Irene, dan Selgi. By the way, aku mau nanya, kira-kira next video aku harus buat tutorial apa lagi ya? Boleh dong komen di bawah. Terima kasih ya sudah menonton.